Di Kabupaten Rokan Hulu, Saudara Polres Rohul berhasil melakukan pengungkapan kasus tindak pidana dugaan pembunuhan. Ya, pembunuhan ini terjadi di Kecamatan Kepunuhan, Kabupaten Rokan Hulu. Dalam pers release yang digelar di halaman Mako Polres Rokan Hulu, Kasat Reskrim Polres Rokan Hulu, AKP Raja mengatakan, beberapa hari lalu, yang sempat mengebohkan masyarakat Rokan Hulu dengan adanya temuan mayat laki-laki di perkebunan sawit yang merupakan warga di Kelurahan Kepenuhan, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu. Dari hasil pengembangan Polres Rokan Hulu, berhasil menemukan identitas korban dengan inisial PM berusia 61 tahun yang merupakan warga Kelurahan Kepenuhan. Dan dalam kasus ini, telah ditetapkan 3 orang tersangka dengan peran yang berbeda, seperti PA 26 tahun diduga sebagai pelaku utama pembunuhan, sementara berinisial YY 28 tahun dan BP 38 tahun disangkakan sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan karena membawa handphone dan sepeda motor milik korban. Kami sangkakan dengan tindak pidana pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan. Yang mana pasal yang kami terapkan 338 junto pasal 365 ayat 3. Yang mana pasal 338 barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal 365 ayat 3, jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam pidana penjara paling lama 15 tahun. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Para pelaku dikenakan pasal 338 junto pasal 365 ayat 3 KUHP. Muhammad Suhendri, TVRI Riau melaporkan. Saudara, usai jeda prewar informasi cerdas.